Azriel ungkap ketakutan terbesar setelah Aurel Hermansyah menikah. Azriel Hermansyah mengungkap perasaannya jelang pernikahan sang kakak Aurel Hermansyah. Dia secara belak-belakan mengaku sedih lantaran segera berpisah dengan kakaknya tersebut. Pasti sedih lah, apalagi kan kami kemana-mana pasti bareng dan enggak pernah pisah selama ini. Ujar pria 20 tahun tersebut seperti dikutip dari KH Infotainment pada Jumat 12 Maret. Azriel bahkan mengungkapkan kekhawatirannya jika Aurel Hermansyah menikah nanti. Ya, kalau sudah menikah sama Ata kan kami enggak bisa sering curhat bareng lagi. Sebenarnya itu yang bikin sedih, ungkap Azriel menambahkan. Meski demikian, kekasih Sarah Mansell ini tetap merasa bahagia, kakak perempuannya menemukan pasangan hidup terbaik. Dia mendoakan yang terbaik untuk pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Azriel menambahkan, doa terpenting dari saya adalah mereka berdua langgeng dan ini menjadi yang terakhir untuk mereka. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan melangsungkan proses lamaran pada 13 Maret 2021. Sementara itu mereka dijadwalkan menikah pada 3 April 2021 dengan Gus Miftah sebagai penghulu dan Ketua MPR Bambang Susatyo sebagai saksi nikah.